Oke guys, untuk tutorial kali ini kita menggunakan teknik direct. Beda dengan video-video sebelumnya. Video sebelumnya kan menggunakan teknik step by step, tapi kalau yang ini kita menggunakan teknik direct. Jadi langsung ya, tidak pakai step by step. Oke. Saksikan terus ya guys sampai akhir. Bukan step by step, ini direct. Oke, guys, karena di sini kita ikuti requestnya pelanggan bahwa untuk samping jangan terlalu dikasih naik tinggi. Dia modelnya seperti agak seperti model-model Hong Kong lah. Jadi di bagian pinggirnya itu dia naiknya cuma 3 cm lah. Dan untuk mencukur model rambut seperti ini, dia lurus baru tipis. Jadi untuk degradasi samping dia harus lebih hati-hati, karena kapan dia salah sedikit ini akan kentara. Jadi untuk di samping harus hati-hati guys. Tampoco no, ¿no? Vea esa...
sekali, tipis sekali ya. Iya. Terus di bagian pinggirnya supaya lebih rapi kita tipisin sedikit pakai ukuran 0,5 supaya degradasinya lebih dapat. Oke, untuk di bagian atasnya kita potong sedikit, barang 1 cm supaya lebih rapi guys. Di atas jangan terlalu diambil karena model rambutnya ini kan tipis, jadi harus ambil sedikit saja dia, tidak boleh ambil banyak. Thank you.
Kemarin ya Pak.